Okey, saya sekarang berada di dalam bas sebenarnya, iaitu unit bergerak Yayasan Bintar. Dalam bas ni yang terkejut ni bila saya ada kat dalam ni, saya nampak sesuatu seperti di dalam kokpit kapal terbang. Bersama dengan muka yang tak asing lagi, pernah bersama dengan kita di TV3 JFK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang sedang menerbangkan kapal terbang ke? Kalau ikutkan ni lagi susah daripada kapal terbang yang benar. Tapi inilah sistem simulasi, terima kasih kepada Report Tech Quest yang bahan. Dengan sistem simulasi ni kita dapat experience lah cara nak bawa kapal terbang. Tanpa membawa kapal terbang yang benar. Jadi katakan kalau anda berpura-pura kena bawa kan, kalau crash kan takpelah. Tapi at least juga dia dapat apa, pengalaman untuk berasa lah. Jadi insyaAllah kalau macam tingkatan 3 ke tingkatan 4 kan, dia tahu nak masuk science stream ke apa, dia dapat rasa, dia tahu lah, okey, so nanti saya nak jadi pilot. Inilah pengalaman dia lah. Okey, kita bersama dengan Puan Zalina sekarang ni. Apa sebenarnya tujuan membawa peralatan-peralatan, membawa kokpit dalam kapal terbang, membawa komputer, macam-macam ada pengetahuan dan sebagainya sebenarnya? Okey, tujuan utama dia adalah untuk merangsang minda pelajar-pelajar di bawah program Bintar ini, sebab bas ni akan pergi daripada satu sekolah ke satu sekolah, dan program Bintar merupakan program sekolah angkat bagi kawasan pendalaman. Jadi tujuan bas ini adalah untuk memberi kata orang tu pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang, you know, apa teknologi yang berlaku dan apa yang boleh mereka katakan untuk jadi cita-cita mereka pada masa akan datang. Jadi ini dia punya gambaran lah, kalau ingin menjadi pilot di sini tempatnya. Ya, betul. Kalau nak jadi